Hai murid-murid. Okey, hari ini kita akan buat satu aktiviti. Okey, cikgu ada dua balon. Okey. Balon ni kamu tiup pada saiz yang agak-agak sama. Okey, agak-agak sama besar, okey. Okey, jadi kita ada balon biru dan balon warna kelabu. Okey. Okey, balon biru dan balon kelabu tadi, okey. Kita ambil satu balon. Okay, dalam kes ni kita pilih balon warna kelabu. Okey. Balon biru ni kita letak tepi, letak di luar. Okey. Balon kelabu ni kita akan letak dalam peti sejuk. Okay, ambil pada bahagian atas supaya dia lebih sejuk. Ambil satu ruang, aku masukkan di dalam sikit. Jatinya supaya balon tak pecah. Okay. Sekarang kita tutup dan kita biarkan untuk 30 minit. Okey, 30 minit telah berlalu. Mari kita lihat hasilnya. Bandingkan saiz dia dengan balon warna biru. Okey, ini balon biru yang kita tinggalkan di luar tadi. Ini balon kelabu yang kita letak dalam peti sejuk. Okey, tengok saiz dia dah berbeza. Okey, saiz balon biru lagi besar daripada saiz balon kelabu. Ini disebabkan balon kelabu adalah lebih sejuk. Jadi, objek yang lebih sejuk, dia akan mengecut. Manakala objek yang lebih panas, dia akan mengembang. Okey, jadi balon biru adalah lebih panas daripada balon kelabu.